Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Toto Warsito Channel. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membuat kolam ikan lele untuk sistem terpal ya. Dan ini kita pinggirnya menggunakan genting-genting bekas ya, seperti ini. Yang bekas Nah, ini sebagai penahan terpalnya kita menggunakan bekas spanduk ya. Ini bekas spanduk. Berikutnya ini kita pasangkan terpalnya ya. Kolam ukuran 3:4 berarti terpalnya kita menggunakan ukuran 4:6 ya. Ya, ini sudah selesai. Kemudian kita sudah alirkan air ke sini ya. Ini sumber airnya dari paralon. Nah, itu nanti untuk pembuangannya. Payung atau supa. Nah, kalau yang ini untuk ke sini, ini mati. Kalau ingin dua-duanya tinggal diatur ini saja. Nah, ini nanti dua-duanya. Nah, itu sudah dipotong mas, semua jalan. Thank you.
Ya, inilah hasilnya para pemirsa sekalian. Ya, ini kita tinggal isi dengan air ya sampai penuh. Ya, kemudian kita tinggal menata pinggirnya seperti ini. Ini bisa untuk tanaman-tanaman yang lain nanti ya. Nah, bahkan ini di tengahnya kita buat untuk air mancur nanti ya. Oke, baik, demikian para pemirsa sekalian, selamat mencoba ya, dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.